Akibat roda nyaris terlepas, truk bermuatan peralatan sekolah oleng hingga terguling di jalur poros Pantura Lamongan. Nahas di saat bersamaan, dua pengendara motor terjatuh saat berusaha menghindari truk yang terguling. Dua pengendara motor yang terjatuh akibat menghindari truk terguling ini langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kedua korban menghindari truk bermuatan peralatan sekolah yang terguling akibat roda depannya nyaris lepas. Posisi truk terguling naik ke separator di jalur poros Pantura, tepatnya di Desa Kebonsari, Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Kedua korban berusaha menghindari benturan dengan badan truk yang terguling, namun justru terjatuh. Tadi truk dari jauh udah tak lihat kalau bannya itu mau copot gitu, mau copot sebelah kanan itu mau copot. Nah terus yang sebelah depannya itu udah mau naik ke atas trotoar. Terus sampean langsung? Nah saya langsung tancap ke depan, langsung putar balik ke depan saya. Ke depan nggak taunya masih kesenggol sama bak truk itu.